Viral di media sosial, seorang wanita yang merupakan tamu undangan jadi sorotan warganet usai memberikan rating menu makanan di acara pernikahan Kaesang dan Erina. Wanita yang memberi rating pada menu makanan di acara pernikahan Kaesang dan Erina tersebut dinilai tidak sopan oleh warganet. Awalnya, video wanita yang memberi rating menu makanan itu diunggah oleh dirinya sendiri di akun TikTok miliknya @littmengi. Hingga saat ini video itu sudah ditonton oleh warganet sebanyak 10,4 juta tayangan dengan 1,5 juta like dan 8.000 lebih komentar. What I eat in a day kondangan anak presiden, tulis @littmengi pada keterangan videonya itu. Pada video itu, tampak wanita tersebut mengambil satu persatu makanan hidangan yang ada di acara pernikahan putra presiden itu. Kemudian makanan tersebut dicicipi lalu diberi rating. Tak sendiri, wanita itu hadir ke undangan tersebut bersama sang ibu. Wanita tersebut memberikan rating dengan skala 1 hingga 10 untuk semua jenis menu hidangan yang dimakan. Untuk menu pertama, ia memakan goreng cumi tepung yang diberi nilai 7/10 dan tempura udang 8/10. Kemudian ia mengambil dan memakan dimsum yang dinilai 9/10. Untuk bebek packingnya tampak lezat sehingga wanita tersebut memberi penilaian 10/10. Berlanjut ke menu lain, wanita itu pun berjalan ke stand minuman dan pencuci mulut. Ia mengambil hidangan es buah. Namun es buah tersebut ia beri rating 5/10 karena menurutnya minuman tersebut tidak manis. Tak berhenti di situ, wanita itu kemudian berjalan ke steamboat aneka bakso. Makanan itu diberinya nilai 8/10. Bak tak ingin hilang kesempatan, wanita itu terus mencicipi berbagai hidangan mulai dari tradisional maupun western. Pada makanan staf makaroni, ia memberikan penilaian 10 dengan rasa yang cukup lezat dirasakannya. Makanan tersebut ia beri nilai 10/10 lantaran makaroni tersebut adalah makanan kesukaannya. Tak hanya wanita tersebut, sang ibu juga tampak melahap hidangan selat daging Solo yang bak mengunggah selera dan diberi nilai 9/10. Sebagai penutup, ia dan ibunya kemudian mengambil dessert es krim dan diberi nilai 10/10, kemudian puding dengan nilai 8/10. Video TikTok wanita tersebut kemudian diunggah oleh beberapa akun gosip di media sosial. Salah satu akun Instagram yang mengunggah video wanita itu adalah @diadona.id pada Senin 12 Desember 2022 kemarin. Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Warganet menganggap bahwa tindakan wanita tersebut tidak sopan.